sekian selalu program keluarga ala pasti ke surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia tengah di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Halo sahabat kapas di mana saja Anda berada? Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti, keluarga Allah pasti akan ke surga. surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik dengan judul Aku Siap Menikah. Ya. Malam ini kembali kami mengundang sahabat Kapas untuk boleh bergabung dengan kami melalui Google Meet Cornelius Media pada link yang sudah kami bagikan atau melalui YouTube dan Facebook kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat menanyakan secara langsung kepada narasumber kita, dan pertanyaan Anda akan dijawab secara langsung oleh narasumber kita. Banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Apakah ini karena ketidakcocokan atau bisa jadi karena kurangnya persiapan? Apakah saya sudah siap untuk menikah? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahu Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita malam ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelis Media narasumber kita yaitu Bapak Stanley Kuhu MM dan Ibu Feni Kuhu Rumengan SH. Bapak Stanley Kuhu adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Kelabat, sedangkan Ibu Feni Kuhu Rumengan adalah seorang sarjana hukum memiliki segudang pengalaman baik sebagai akuntan dan bendahara di beberapa level organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Bapak Stanley Kuhu saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai bendahara Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Ibu Feni Kuhur Kuhurmengan saat ini melayani sebagai direktur pelayanan rumah tangga dan anak-anak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Baik Febriani, langsung ya. saja kita sapa narasumber kita ya pada malam ya. hari ini. Shalom, shalom selamat, malam, selamat malam Bapak Kuhu dan Ibu Selamat, selamat malam. malam, shalom Apa kabar malam ini? Puji Tuhan, baik Sehat, ah, luar biasa, Sehat, puji luar tuhan. biasa. Amin. Kami senang boleh bertemu kembali ya. dengan keluarga Kuhu Rumenghan pada malam Betul, ini ya. Di program Kapas dan terima kasih sudah bersedia hadir baik. Untuk menjadi narasumber kita pada yang kedua malam ini kedua kali ya Betul sekali, yang kedua kali <laughs> 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 Puji Tuhan Baik, puji Tuhan Amin. Baik, Bapak Kuhu dan Ibu kita akan memulaikan diskusi kita Tapi kita awali dengan doa ya. Mari kita tunduk kepala berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab engkau baik untuk selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan kasih setiamu dan rahmatmu selalu baru kami rasakan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh memulaikan lagi program keluarga Allah pasti akan ke sorga bersama dengan narasumber kami. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga Kuhurumengan, agar mereka boleh membagikan informasi-informasi rohani, subungan membekali sahabat-sahabat kapas untuk bahagia dalam kehidupan pernikahan dan juga bersiap ke sorga. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua peralatan yang kami gunakan diberkati Tuhan agar penyiaran malam hari ini boleh berjalan dengan lancar, kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk operator-operator kami dan kami berdoa untuk semua sahabat kapas yang menyaksikan program ini. Terpujilah engkau, Bapak, di dalam nama Yesus. Kami hmm. sudah berdoa, Haleluya, Amin. Amin. Hmm. Baik, Bapak, Kuhu, dan Ibu, langsung saja kita ke pertanyaan ya. mengapa kesiapan untuk menikah ini penting, penting untuk diangkat atau untuk dibahas? Ya, saat betul ini? sekali. Silakan, uh, saya pikir bukan hanya penting, baik, tapi sangat-sangat penting. penting. Sangat betul, betul. <laughs> penting. Kenapa? Karena pernikahan ini bukan percobaan, hmm. ya. tapi komitmen. Betul, betul. Pernikahan ini bukan hanya sesaat, ya. oh, cuma tiga minggu, cuma tiga <laughs> ya. tahun, tidak, tapi seumur hidup. Dan pernikahan ini bukan permainan, ya. tapi ini suci. Kenapa suci? Karena pernikahan ini adalah dua, satu dari dua lembaga yang Allah ciptakan sendiri, ya. sakral, suci. Makanya, itu sangat penting untuk ada persiapan betul. memasuki pernikahan. Baik, betul, sangat penting, sangat ya. penting. Ya. Bapak mungkin ada yang setuju, ya, dengan ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ibu. Tidak hanya penting, tetapi sangat, sangat penting. penting. Betul, hmm. jadi hmm. tidak boleh main-main. Iya, -main <laughs> jangan main-main dengan, main -main. Main -main dengan ya. pernikahan. Baik, jadi kalau itu sangat penting, nah, pertanyaannya sekarang, sehubungan dengan topik kita, ya. aku siap untuk menikah, menikah. maka usia berapa sih sebenarnya seorang wanita atau seorang pria itu boleh dikatakan siap, siap untuk memasuki jenjang pernikahan. Nah, kalau kita lihat menurut undang-undang pernikahan, undang-undang ya. yang ada di negara kita Indonesia itu ditulis dalam undang-undang nomor 1 tahun 74. Baik. Salah satu syarat menikah adalah mempelai berusia di atas 21 tahun. 21 tahun, dua tahun ini wanita ya, eh, uh, dua, -dua. dua 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 oh, dua, dua 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 tahun, maka biasanya harus mendapat izin dari hmm. orang tua. Orang tua, wow. orang tua harus izinkan, dua 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 Nah, dua 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 harus dua 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 kalau sudah usia lebih dari 21 tahun mm. biasanya tubuh sudah uh, apa namanya uh, tubuh sudah berhenti tumbuh dan menjadi dewasa yeah. kemudian hormon dalam tubuh juga sudah stabil yeah. sehingga siap untuk bereproduksi mm. Nah itulah sebabnya memang betul-betul kematangan secara fisik yeah. sudah dijamin itulah sebabnya pemerintah anjurkan kalau bisa minimal 21 satu tahun, tahun agar betul-betul ada kesiapan secara fisik. Betul. Jadi tidak hanya sembarangan ya menetapkan sembar, nah. hmm. batas, batas usia. usia. Yeah. Tapi mungkin kadang-kadang uh, ada orang yang bahkan bukan 21 ya. Yeah. Ada 25 tahun tapi tidak siap secara mental. Yeah. Yeah. Secara emosi. Ada yang sudah 25 tahun tapi emosinya masih yeah. seperti anak-anak remaja. Betul jadi tidak menurut saya ya, ya tidak harus membatasi 21 tahun tapi ketika dia sudah siap secara emosi hmm. kalau dia nanti siap 25 ya. nanti 25 lah baru menikah betul. menurut saya seperti itu betul-betul jadi selain usia ada beberapa faktor sudah yang iya fisik, ya. Ya. fisik mental adakah lagi yang ingin ditambahkan selain faktor usia Ya, tadi sambung ini yang secara ya. emosi, ya. secara fisik. Kita juga harus kenali tubuh kita hmm. untuk memasuk pada pernikahan. Bukan kenali yang bagaimana ya. ya. Artinya kita mesti tahu, saya ini seperti apa? Betul. Saya sehat atau tidak? Betul. Ya. Kalaupun memang punya penyakit, bukan harus tidak menikah. Harus ada persiapan untuk menikah, tapi paling baik kalau misalnya ada penyakit ya. kemukakan Betul. kepada calon pasangan. Ya. Saya punya penyakit ini misalnya saya punya hipertensi, ya. saya hepatitis, saya penyakit apalah semua. Ya. Kemukakan itu supaya pasangan kita siap untuk menerima kita. Betul. Dan kita juga ketika nanti menikah kita tidak segan-segan mau katakan aduh saya rasanya yeah. seperti ini yeah. karena kita sudah terbuka yeah. terbuka dari awal yang awal betul sekali bagaimana Baik. dengan kesiapan keuangan tentunya nah, <laughs> kesiapan keuangan juga itu ya sangat penting ya yeah. sangat penting oleh karena ada orang bilang dulu ya yeah. Yang penting, biar beralaskan koran kalau sudah cinta. <laughs> Tapi, di zaman now ini, yeah. di zaman sekarang ini, <laughs> kalau kematangan finansial belum terjadi, uh, akan sulit karena sebaiknya jangan. sebaiknya jangan. Karena akan ada hidup ketergantungan kepada mertua, kepada yeah, orang tua betul. sendiri. Ini sudah kita bahas di waktu yang lalu, yeah. ya. Yeah. <laughs> <Sudah> <laughs> Jadi, gitu, harus ya. siap finansial. Intinya, bahwa selama... Kita sudah memiliki sumber pendapatan yang tetap, ya. ya. Itu berarti kesiapan menikah itu terbuka lebar, dan hmm. pilihan untuk menunda sampai dengan kamu memiliki tabungan yang cukup kembali pada keputusan pasangan hmm. itu sangat-sangat eh, penting, ya. Finansial, karena hmm. dalam rumah tangga, kalau finansial ini lemah, Betul. begitu banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Tapi jangan tunggu nanti tabungan sudah banyak sekali <laughs> baru nikah. Janganlah. Tapi paling kurang kita tidak akan malu iya. untuk misalnya mau makan saja mesti tanda tangan kepada orang tua, hmm. Iya kan? Atau mau istri mungkin mau, aduh saya mau ini bikin ini, mau beli ini, tapi tidak ada. Ya, betul. Akhirnya malu kepada orang tua, malu kepada mertua. Nanti kita akan orang lain akan berpikir tidak siap nikah, kenapa mau nikah? Itu jadi bukan juga hanya kesiapan keuangan, tapi mental juga. Mental, banyak orang yang baper, bawa perasaan. Segala sesuatu bawa perasaan. Hanya masalah sedikit karena bawa dengan perasaan sudah marah-marah ya. sudah artinya sudah melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari menyakiti pasangan kita hmm. karena tidak siap secara mental betul sekali. kalau sudah siap secara mental ketika ada masalah akan dewasa untuk kita menangani Oh iya diskusikan pikirkan cara jalan keluarnya ya. tapi kalau mental tidak siap marah sedikit atau misalnya mental tidak siap Misalnya, mental untuk siap melihat pasangan kita. Kalau dia kerja di kantor, otomatis ada teman pria, yeah. ada teman wanita. Kalau misalnya kita tidak siap mental, mm -hmm. ketika lihat, ih kenapa baper. Dia? <laughs> dia, baper, bawa perasaan, ih, mungkin dia begini begini. Ah itu karena tidak siap mental. Cemburu. Ya. <laughs> Jadi hati-hati ya. Segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan betul. baik. Harus dipertimbangkan Bisik, dengan matang. Mental. Mental. Financial. financial betul. Emosi ya. juga ya. tadi. Ya. Emosi. Ya. Baik puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan betapa pentingnya kesiapan memasuki pernikahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan, kematangan itu untuk memasuki usia pernikahan. Iya Bapak Stanley dan Ibu kita akan jeda sejenak dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang Aku Siap Menikah. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga, Keluarga Allah, Allah pasti akan, akan ke surga. surga. Anda masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan penting kita tentang aku siap menikah. Baik Bapak Kuhu dan Ibu pasti banyak yang bertanya-tanya apa kira-kira tanda seorang wanita itu siap menikah karena saya wanita jadi saya bertanya wanita. Oh, ya, <laughs> silakan. Nah, wanita kalau ya. dia sudah siap menikah seperti yang saya sudah katakan tadi dia siap mental. Pasti. Nah dan paling bagus. Uh, ...dia juga punya rasa humor. Oh. Rasa humor. Kenapa? Karena rasa humor ini penting di dalam kehidupan keluarga. Karena ingat ketika menikah... ...sebaiknya hubungan jangan uh, terlalu sangat-sangat uh, serius. Kaku ya? Kaku. Resmi-resmi. Ya? Kaku, ya. Resmi-resmi. <laughs> terlalu resmi. <laughs> <laughs> Jadi Formal. mesti ada juga rasa humor... Hmm. ...karena itu akan sangat menolong... Karena pernikahan dua orang, dua karakter, ya. dua semua, semua disatukan, ya. nah itu bukan mudah. Kalau kita tidak punya rasa humor, bisa-bisa setiap hari ada. Memang setiap hari pasti ada persoalan, ya. <laughs> setiap hari pasti ada, tapi kalau kita punya rasa humor, persoalan itu bisa dicairkan Baik. dengan rasa humor yang kita miliki. Baik, berarti Ibu Kuhuk. Selera humornya tinggi, ya. Kurang, oh. kurang sebenarnya. So, saya selera humor, makanya saya senang karena suami saya, bapakku, yeah. selera humornya tinggi. Oh, baik. Jadi, saya rasa paling tidak ada salah satu, iya, ya. Ternyata harus, yeah. harus ada selera yang satu orang pasti harus harus punya selera humor supaya bisa mengimbangi. baik baik. baik. jadi wanita dari segi mental ya, ya dan juga ya. punya sense of humor. betul. nah kalau begitu kalau tadi sudah wanita, mm. sekarang apa ciri-ciri atau tanda seorang pria mm. sudah dikatakan siap menikah? siap, nah, siap menikah. Pria. nah tentunya kalau dikatakan pria siap menikah, nah setelah menjalin uh, apa namanya? hubungan, hubungan. Toh, menjalin hubungan yang cukup cukup lama tentunya yang diimpikan kan untuk berpacaran tentunya ujung-ujungnya adalah menikah, menikah. 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 Ya. Nah untuk memasuki fase tersebut maka membutuhkan kesiapan ya tadi secara fisik tadi ya. oke okay. kemudian secara mental ya kan secara mental dan ikatan pernikahan akan terasa mudah jika dijalin bersama dengan Pria yang memiliki sikap dan karakter yang cocok tentunya. Hmm. Hmm. Jadi mesti dilihat ini Betul. faktor kecocokan ini. Ya. Karena kalau dari awal sepertinya rasa-rasa tidak cocok, rasa -rasa tidak cocok <laughs> enggak <Jangan>. usah paksa. <laughs> ya, karena Jangan begini, uh, ya, karena kalau kita memaksa bisa saja kita ada adjustment, adjustment, ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Tapi memang ada baiknya di awal itu sudah rasa ada ya kita pikir itu akan membuat kesiapan ya. untuk bisa uh, lanjut. Lanjut, apa, ya. Ya, lanjut. Kalau begitu, apakah seorang pria itu harus punya pekerjaan dulu? Nah, uh, baru dia siap menikah. Jangan-jangan belum punya? Ya. Oh, saya sudah mau menikahi pacar <laughs> <laughs> saya. Jadi memang so, okay. terutama punya uh, apa namanya, punya finansial, hmm. ya, ekonomi, punya pekerjaan yang tetaplah. Hmm. Ya. Karena ini merupakan satu dasar. Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, finansial. Hmm. Ya, kalau yang lain mungkin bisa di adjust tapi kalau finansial ini kan hmm. harus mandiri. Yeah. Jadi harus mandiri. Nah, saya pernah melihat di dalam satu apa? Pernah baca dalam satu buku yang ditulis oleh uh, Tina Tia PhD. Dia katakan bahwa sebagian besar katanya prioritas pria cenderung berfokus pada keamanan finansial mm. sebelum memiliki keluarga oh. makanya banyak pria eh kenapa kamu belum menikah apa yang dia bilang belum siap belum ada ini yeah. Yeah. pria itu biasanya kan banyak apa namanya banyak dia punya mimpi-mimpi yeah. yeah. ya ketika saya tamat sekolah saya harus bekerja mm. ketika bekerja sebelum menikah saya harus punya rumah punya mobil punya tabungan deposito yeah. itu kan impian orang, Betul. tetapi ada juga orang katakan ya, yang penting kalau sudah punya modal cukup ya menikah. Saya tetapi menikah. kesiapan finansial ini sangat-sangat penting dan umumnya pria, umumnya pria ketika dia sudah mapan dalam finansial, hmm. maka dia akan berpikir untuk menikah. Meminang seseorang. Meminang seseorang. <laughs> ya. Supaya punya modal kan. Ya. Ada ada juga saya ya. pikir. Uh, ketika pria itu siap menikah atau mungkin bukan hanya pria ya kedua-duanya ya. siap menikah ketika dia bisa kita lihat misalnya kalau saya saya lihat oh ini calon pasangan saya dia mampu memprioritaskan saya dalam situasi apapun ya, ya kan dalam setiap situasi apapun apakah dalam senang atau dalam susah dalam kesulitan dia bisa prioritaskan saya itu karena kalau dia tidak prioritaskan kita, ya. maka kita akan sakit hati. Apalagi kita para perempuan, wanita, Betul. melihat suami kita, kenapa dia prioritaskan pekerjaan? Sampai pekerjaan dia harus bawa di rumah. Hmm. Kita harus pikir-pikir, ini bisa tidak dijadikan pasangan? Nanti saya prioritas keberapa? Iya ya, kan? Nanti saya prioritas keberapa? Kalau misalnya dalam keadaan sulit, dan kita lihat dia tetap mengambil waktu untuk bersama kita, betul. itu berarti ada prioritas. Walaupun memang kita tidak bisa menuntut 100%, ya, tapi paling tidak kita tahu, situasi apapun saya tetap dalam prioritasnya. Jadi itu yang bisa kita lihat juga di uh, pria. Dan yang berikut juga, kalau misalnya saya lihat-lihat dulu, kita pacaran berapa lama dia sudah bawa kita di keluarganya belum? <laughs> Tanda keseriusan dari pria. Keseriusan, ya? <laughs> iya. Jangan dia tidak pernah bawa kita kepada keluarganya, <laughs> tidak pernah perkenalkan. ya Mau harap apa? <laughs> betul. Mereka katakan jangan buang waktu pada sesuatu yang tidak punya kepastian. Iya, <laughs> ya, betul. Tapi Lankan. di satu sisi juga itu dari sisi pria kan? Iya. Ya. Kenapa dia tidak bawa saya kepada keluarganya? Nah, di satu sisi juga si wanita kan berpikir begini. Ih. Eh, bisa terbalik kan? Ya. Ya. Bisa terbalik dari si wanita. Ih, eh, kenapa saya tidak uh, enggan untuk mengundang dia untuk datang juga perkenalkan di dalam keluarga dari sisi betul. Uh, calon perempuan kan? Nah, itu juga bisa terjadi. Bisa betul. terjadi. Jadi ada timbal, baliknya, timbal ya. balik, timbal baliknya. Ya. Nah, dan ya Lihat juga mau berkorban tidak dia <laughs> untuk kita, <laughs> iya kan? Yeah. Mau tidak dia berkorban untuk saya? Jangan-jangan besok-besok saya tidak punya penghasilan. Yeah. Terus, sedangkan mau beli bedak dia tidak mau kasih. <laughs> <laughs> iya kan? <laughs> Atau kita butuh sesuatu secara pribadi, tapi dia akan katakan jangan, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Hmm. itu berarti dia tidak mau berkorban ya pikir-pikirlah kalau <laughs> seperti itu dan ini pernah terjadi <laughs> saya yeah. punya teman yeah. jadi si pria ini di pulau yang lain wanitanya pulau yang lain hmm. nah si pria ini seperti kurang pengorbanan hmm. kepada wanita hmm. karena pe kurang pengorbanan seperti ini dia sibuk dengan pekerjaan hmm. dia bisa bisa bertemu dengan si pacarnya ini kalau ada proyek di Uh, umpamanya di tempat itu jadi ya. contohnya teman saya kerja di Batam ya. baru calonnya ada di uh, Jakarta Jakarta jadi karena dia punya kesibukan dia bisa bertemu dengan pacarnya kalau dia punya jadi, proyek di Jakarta ya. lalu <laughs> Pacarnya katakan, "Eh, kapan mau datang? Aduh, sabar ya. Saya juga belum punya, belum punya, punya proyek, proyek di sana. Jadi, nantilah. Nah, si wanita harus pikir dua kali yang tipe-tipe seperti ini betul, tanda betul. tanya, atau umpamanya, 'Eh, kenapa dia jarang call, call ya. dalam jarang telepon?' Call. Ah, Nggak mau rugi. Sepertinya mungkin dia ya, tidak mau rugi, mungkin ya. Jadi, ini salah satu uh, tanda, tanda melihat bagaimana si pria ini betul-betul serius, serius kepada wanita atau tidak." Baik. Baik, terima kasih. Trik, salah satu trik yeah. menguji apakah si pria ini betul-betul serius, <laughs> serius atau tidak. Saya justru jadi penasaran, kalau begitu apa tanda keseriusan, keseriusan wanita ya? Ah. Karena dari tadi membahas pengorbanan pria. dari laki-laki. Kalau wanita, kira-kira apa yang membuat kita, oh ini wanita ini serius dengan saya. Tadi uh, sudah disinggung. Supaya sedih. seimbang ya. Yeah. 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 Sal salah satu keseriusan wanita, yeah. bisa lihat. Dia mampu tidak mengatur keuangan. Hmm. Pasti yang calon yang suami dia punya penghasilan. Walau dia, walaupun dia punya penghasilan besar, yeah. tapi ketika datang di rumah istrinya tidak mampu atur, hmm. ya sudah habis semua. Betul. Harusnya bisa digunakan sebulan, dia hanya gunakan dalam dua minggu. Mm. Nah, itu bahaya. Yeah atau mungkin uh, dalam bulan itu bisa ada saving hmm. karena matanya terlalu <laughs> terlalu terang terlalu terang. Mall. <laughs> terlalu besar sehingga harusnya saving tidak ada hmm. jadi dia tidak pernah berpikir bagaimana bisa mengatur bukan hanya menyediakan uang tapi mengatur dan biasanya ini ada pada wanita harus hmm. harus uh, wanita dan uh, ada juga kalau seperti siap mental tadi saya yeah. sudah katakan yeah. dari Emory University yeah. dia mengatakan, mengatakan bahwa jika anda sudah memiliki tiga tanda kesiapan menikah hmm. berarti anda memang betul betul sudah siap hmm. nah tiga tanda ini saya bisa mengenali pasangan saya. Hmm. Jadi saya tahu, oh dia ini seperti ini, yeah. oh dia ini seperti ini. Jadi harus harus seperti saya wanita harus punya itu supaya betul-betul kita bisa ketika menikah bisa menjadi yakin, ya? yakin dan bisa uh, lihat ini wanita ini dia punya rasa sayang tidak kepada anak-anak. Hmm. Hmm. Ada banyak wanita yang tidak punya rasa sayang kepada anak-anak, walaupun tidak banyak sekali, tapi ada wanita yang tidak punya rasa sayang. Nah, kalau dia tidak punya rasa sayang kepada anak-anak, nanti ketika menikah, punya anak, hmm. bagaimana dia akan terlantarkan anaknya? Yeah. Dia tidak akan urus anaknya. Yeah. Jadi, barangkali itu dari sisi wanita betul. Baik, ternyata betul. ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan, betul. harus dipersiapkan Supaya dan juga yakin. sekaligus juga uh, mempertajam pikiran agar bisa tahu mana yang baik untuk dilakukan sebelum menikah ya. luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir di segmen kedua ini, ya. Bapakku dan Ibu Apakah salah satu prioritas memilih pasangan yang siap itu adalah spiritual aspek? Apa kerohaniannya? Misalnya, wah ini calon saya ini rohani. Saya. Apakah itu menjadi pertimbangan? Ya, menurut saya itu nomor satu itu. Hmm. Ini aspek spiritual ini kerohanian. Ya. Karena ketika kita lihat pasangan kita itu rohani, hmm. ya maka itu akan mempermudah menyelesaikan konflik. Hmm. mempermudah menyelesaikan masalah dan lebih, dek, lebih cepat ada adaptasi dalam keluarga karena ini kan dari latar belakang yang berbeda yeah. hmm. jadi karena memiliki kerohanian yang mantap yeah. yang uh, setia kepada Tuhan maka akan lebih mudah mengadakan penyesuaian-penyesuaian ketika menghadapi setiap kemelut dalam rumah tangga Baik. Ya. Uh, setuju ya setuju. <laughs> dan saya ingin bagikan ada penulis Kristen ya yeah. Dia sudah banyak menulis buku di buku membina keluarga bahagia. Dia ya. tulis begini: Sebelum menerima lamaran pernikahan, hendaklah setiap wanita menyelidiki hmm. apakah pria. Dan saya pikir ini bukan hanya berlaku kepada wanita, ya. tapi ini sudah berlaku pasti, kepada kedua-duanya. Ya. Apakah pria dengan siapa ia hendak menggabungkan nasibnya, hmm. menggabungkan hmm. nasibnya layak atau tidak? Ya. Nah, itu jadi banyak harus yang kita pikirkan. Betul dan bagaimana corak kehidupannya hmm. kehidupannya seperti apa apakah kehidupannya suci hmm. ya. apakah cinta yang dia tunjukkan kepada kita itu tulus, tulus. atau tidak atau hanya rayuan emosi hmm. ya. rayuan yang emosional apakah dia mempunyai sifat tabiat yang akan membuat saya bahagia ya. banyak sekali banyak betul, sekali betul, banyak dan sekali, dia katakan ya. Dapatkah saya memperoleh kesejahteraan sejati hmm. dan kesukaan dalam kasih sayangnya? Hmm. Itu yang dia tuliskan. Dia bilang, "Masih diperbolehkankah dia memelihara kepribadiannya atau dalam harus dalam pengendalian hmm. pasangannya? Dapatkah ia menunaikan tuntunan juru selamat?" Ya. Sebagai sesuatu yang utama, hmm, itu, tadi. itu yang uh, penulis Kristen katakan. Ini dia, katakan masih dapatkah ter terpelihara tubuh dan jiwa dan segala pikiran supaya maksud suci dari Tuhan ya. untuk kita masuk dalam pernikahan tetap ada, Betul. tetap dijalankan, dan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang harus kita pikirkan ya. ini sehubungan dengan... Uh, memasuki pernikahan ya, betul. dari segi kerohanian, Baik. karena banyak kali ketika menikah, yang ada adalah tekanan batin betul ya. yang ada karena, misalnya, saya dikendalikan oleh pasangan saya, sehingga kepribadian saya tidak bisa berkembang ya. hidup dalam tekanan. Iya, ya. hidup dalam tekanan, dan itu bisa terjadi kepada kedua belah pihak. Betul, betul. Si wanita bisa perlakukan seperti itu kepada pria, begitu hmm. juga sebaliknya. Ya. Jadi harus kita pikirkan itu, apakah saya ketika mau ketika menikah dengan dia, ya. saya masih bisa memelihara diri saya. Ya. Artinya seperti yang saya katakan tadi, ya. apakah saya masih bisa beli baju? <tuh> Kembali lagi ke situ ya. Jangan, jangan waktu masih belum menikah mau beli baju lancar. Ketika menikah, waktu ke mall suami. Pegang, pegang terus pegang nah. di tangan. Ah, di, jadi kadang-kadang kan istri bilang, eh papa ini bagus. Hmm. Ah di sana yang lebih bagus. <laughs> Pada akhirnya setelah to to toko tutup tidak beli. Tidak beli. Tidak nah, beli. Sudah. Baik, Baik, terima kasih ya. uh, untuk informasi-informasi rohani dan juga ya Banyak ini sekali informasi memperkaya yang kita dapat. pengetahuan betul, kita betul. yang ada di studio maupun yang ada di Pasti, rumah ya. ya. Jadi sekali lagi terima kasih bapakku dan ibu. Ya. Sahabat kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Lalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, "Bridge to the Truth". masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya. Dan di segmen ini nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama kami melalui platform Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakan pertanyaan Anda kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, betul sekali Febriani dan untuk pertanyaan pertama di segmen yang ketiga ini, apa nasihat Alkitab sehubungan dengan topik bersiap untuk pernikahan? Aku siap ya? untuk. Pernikahan. Ya, silakan. Nah kalau nasihat Alkitab saya teringat dalam buku 2 Korintus 6 ayat 14. Yeah. Di sana Rasul Paulus sebutkan katanya bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yeah. Jadi saya garis bawahi adalah pasangan yang tidak seimbang. 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 ya. Baik, mungkin tidak seimbang artinya tidak cocok dalam sisi rohani. Mm, betul. Dalam sisi rohani, ketika saya mau pilih pasangan, apakah ketika saya berpasangan dengan dia, ketika saya menikah dengan dia, perjalanan saya ke surga tetap lancar? Yeah atau bagaimana betul ya betul. kan atau mungkin tersendat ya. Apakah mungkin kita punya Alkitab yang sama ya. tapi apakah doktrin tentang Alkitab kita sama betul nah, karena ini sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Betul, betul. kalau kita sudah kita rasa bahwa perjalanan ke surga saya tidak akan terhambat karena pasangan saya karena kita punya doktrin yang sama Selebihnya, kita akan lihat apakah minat kita sama. Ya. Itu semua tinggal tambahan. Betul, apakah minat kita sama? Apakah hobi kita sama? Karena seperti kami, saya perempuan, tapi saya hobi bola kaki. <laughs> <laughs> Jadi, ketika diajak, ayo kita nonton bola, ya. saya ikut, <laughs> bukan masalah. Ya. Dan mungkin hal-hal seperti itu ya, mudah saja tentang hobi, minat, gaya hidup. Betul. Gaya hidup juga penting karena kalau gaya hidup pasangan kita terlalu terlalu tinggi, apakah saya bisa menyesuaikan? Ya. Jangan nanti kita jalan dengan pasangan kita orang akan katakan kamu punya pembantu. <laughs> Jangan ya. sampai. Jangan sampai. Ya. Apalagi kan, apalagi banyak wanita yang karena mungkin hitung menghitung aduh begini pengeluaran begini-begini akhirnya dia mulai berhemat walaupun kadang-kadang suaminya tidak tidak anjurkan untuk terlalu berhemat ya, begitu ya. Terlalu tapi span. <laughs> ketat berhemat, ya berhemat ya akhirnya ketika jalan kayak pembantu suaminya <laughs> ya. betul, betul, betul baik jadi itu yang paling penting tujuan kita untuk ke surga ya, ya. Harus sama yang pasangan baik. yang harus seimbang, seimbang. Ya. Seimbang. Ya, seimbang, baik puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting yang sudah kita terima dari narasumber kita. Dan saat ini, kami akan mempersilahkan sahabat kapas yang sudah bergabung bersama kami di platform Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, boleh raise hand, mengaktifkan kamera, dan menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan, silakan. Apakah sudah, sudah ada? Anda? Selamat, selamat malam. malam, halo. Selamat malam, ya. Halo, um. Shalom, selamat malam. Dengan siapa di mana? Uh, perkenalkan, saya Resiana Horman. Saat ini berada di Manila. Ah, Baik, iya. silakan. Resiana Tentanya. Horman ya Ma di Manila. Silakan. Uh, buat Mem dan Serkuhku, terima kasih banyak untuk materinya karena pas juga saat ini saya sedang persiapan pernikahan. Ah. Dan, oh. <laughs> uh, sangat kena banget buat saya secara pribadi yeah. dan itu menjadi. Uh, Uh, bahkan jadi pelajaran nanti saat uh, sudah menikah. Yeah. Yeah. Nah, pertanyaan saya saat ini adalah mungkin pertanyaan ini akan berguna buat para pemuda atau remaja yang saat ini sedang berpacaran. Mm. Jadi, pertanyaan saya adalah, apakah setiap kali kita pacaran itu tujuan kita itu hanya untuk menikah, ataukah saat pacaran itu merupakan saat di mana kita? Oh, melakukan penjajakan atau perkenalan. Hmm. Demikian, pemilihan pertanyaan saya. Terima kasih, baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Silakan, <tuh> silakan Bapakku dan Ibu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Memang sebenarnya tujuan pacaran tidak selalu harus ke pernikahan. Hmm. Karena tujuan pacaran itu kan Anda menjalin hubungan, ta? Hmm. menjalin hubungan dekat untuk saling mempelajari sifat ya. tabiat, ya kan? Karakter. karakter, hobi, kesukaan. Yeah. Yeah. Nah, kalau ini dipelajari itu butuh waktu. Mm. Nah, butuh waktu. Nah, kalau rasanya seperti sifat-sifat ini, mm. biasa kan pria punya mm. uh, keinginan, keinginan kan, yeah. Yeah. punya apa namanya visi misi dalam hidup mm. kan. Saya mau wanita yang saya akan nikahi tipenya seperti ini. Mm. Kriteria. Kriteria. kriteria ya. Nah, ketika dia masuk dalam kriteria mm. ya hmm. akan berujung kepada Ya hanya sekedar teman oh. seperti itu, hmm. jadi Putuslah. ya Putus. itulah itulah sebabnya <laughs> tidak selamanya itu dalam perpacaran itu langsung kepada nah. akhirnya kepada pernikahan. Jadi nah. akan saling mengenal dulu, ya. akan saling mengenal sifat, karakter, tabiat. Betul. Apakah saya ini bisa cocok dengan dia? Ya. Itu terlihat daripada uh, masa pacaran. Ya. pacaran. Yeah. nah memang kadang-kadang juga di dalam pacaran itu tidak terlihat sepenuhnya yeah. tetapi saya pikir 75% karakter mm -hmm. kita kita bisa baca dari soal kita memiliki teman dekat Baik. betul sekali ya Baik. Yeah. jadi hati-hati juga ya yeah. Yeah. di dalam pacaran itu jangan langsung pacaran langsung oh sudah menikah. mau yeah. menikah Dialah, Nanti, dialah orangnya begitu. Jadi terima kasih ya Bapakku. Saya mau tambahkan juga ya. Jadi kapan setelah berapa tahun pacaran baru siap untuk menikah? Nah, ini ramelan. Tanyaan <lagi>. lanjutan. <tanyakan> <tanyakan> Saya pikir ini lamanya memperpacaran lalu datang kepada pernikahan itu tergantung. Hmm. Tergantung kepada situasi dan kondisi. Ada orang pacaran sudah 10 tahun. lima yeah. 15 tahun tidak jadi nah, ada, ada satu bulan, ya. dua bulan, mungkin dia punya quality time. Hmm. Biarpun dia mungkin 10 tahun pacaran, tetapi satu eh, ketemu setahun sekali, Betul. ya kan karena berbeda tempat bekerja. Tapi ada yang mungkin hanya satu tahun pacaran, tetapi karena di satu tempat pekerjaan bisa saja cuma enam bulan. Tuh. Jadi seberapa besar, seberapa dekat, intens ya. hubungan itu itu yang quality istilahnya quality time, ya. ya? ya. Nah itu yang menentukan Betul. Uh, kita bisa lamanya berapa lama lamanya kita bisa pacaran. Baik, terima kasih. Jadi uh, Nona Res <laughs> sudah terjawab ya? Uh, sudah. Terima kasih banyak, Mem dan Sir. Baik, Baik. Terima kasih terima sudah kasih. bergabung dan juga sudah bertanya. Apa masih ada yang lain? Silakan. Silakan. Baik. Kami dari studio mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat kapas yang bergabung dengan kami baik melalui platform Google Meet ataupun yang bergabung melalui YouTube atau channel Facebook kami dan sudah bertanya. Saya tahu mungkin masih banyak lagi pertanyaan namun waktu kita malam hari ini terbatas. Iya. Yeah. Sebagai kesimpulan dari diskusi kita malam ini, bolehkah Bapak, Kuhu dan Ibu membagikan tips jitu <laughs> tentang bagaimana agar kita benar-benar siap untuk memasuki bahtera rumah tangga, atau kita siap untuk menikah, menikah. sekaligus dengan closing statement? Silakan, Cara. mungkin Ibu Kuhu. Ya. <laughs> uh, kalau tips yang pertama, jangan terburu-buru. Ah, betul, jangan terburu-buru, bukan hanya dalam pernikahan, segala sesuatu yang kita lakukan terburu-buru. Ya. Uh, manfaatnya kurang baik, hmm. dan ada penulis terkenal juga, penulis Kristen terkenal di dalam membina keluarga bahagia. Dia katakan begini: "Hanya sedikit orang yang mempunyai pandangan yang tepat tentang ikatan pernikahan. Hmm. Nampaknya banyak orang berpendapat bahwa itulah puncak kebahagiaan yang sempurna. Hmm. Dalam banyak hal, pernikahan telah menjadi satu kuk yang memilukan hmm. hati." Beribu-ribu orang yang telah menikah tetapi tidak sejodoh, yeah. bisa ya ada orang menikah tapi tidak yeah, sejodoh. sejodoh kalau tidak sejodoh, akibatnya itu pernikahan akan menjadi kuk, kuk. atau jadi beban, yeah. beban yang memilukan hati. Dijodoh-jodohkan mungkin. <laughs> <laughs> kalau dijodohkan ya kalau memang cocok ya dapat yeah. tidak ya. Yeah. Dan dibilang kejahatan dan perlakuan kejam yang tersembunyi. Dalam jubah pernikahan, oh. jadi banyak sekali perlakuan kejam yang tersembunyi dalam jubah pernikahan. Hmm. Kesengsaraan ya, itulah sebabnya jangan terburu-buru. Betul, jangan terburu-buru. Harus lihat, harus lihat ketika saya menikah, apakah pasangan saya akan menghargai perasaan saya, ya. karena perasaan itu sangat-sangat tidak bisa diabaikan. Betul. Hmm. Pasangan mungkin tidak tahu bahwa saya sementara menangis ya. karena perasaan saya terluka, ya. ya kan? Orang lain tidak tahu di depan orang saya senyum-senyum, hmm. saya senang-senang, tapi perasaan saya sementara terluka. Nah itu yang penulis Kristen ini katakan. Banyak pernikahan yang tidak sejodoh ya. hmm. karena apa? Tidak mau menyesuaikan. Betul. Betul. Dan ketika menikah sangat terburu-buru sehingga ada yang bilang banyak orang yang suka masuk dalam pernikahan, tapi ketika sudah di dalam ya. mereka mau keluar. Oh. <laughs> Kasihan ya, ya kalau seperti itu. Ya. Dan pertimbangkan dengan matang. Betul. Kalau tidak terburu-buru pasti pertimbangannya matang. Ya. Ya. Pertimbangkan dengan matang dengan saksama apakah ketika saya menikah dengan dia saya lebih mencintai Yesus Betul. Ya. atau akan lebih terhalang ya. karena ketika saya, ketika pasangan saya mencintai Yesus, mengasihi Yesus yang tidak bisa kita lihat, hmm. maka otomatis kita akan mencintai, mengasihi pasangan yang kita lihat. Betul, Betul. baik, ya. baik luar biasa. luar biasa. Puji Tuhan untuk. Informasi dan penjelasan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, dan ya. kami yakin sangat bermanfaat Betul. untuk kita semua, baik yang ada di studio dan juga sahabat kapas yang ada di rumah. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Bapak Stanley Kubu akan berdoa untuk kita. Baik, mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada -Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi, Engkau yang menciptakan kami, manusia. Engkau yang telah memelihara kami, dan Engkau yang telah menyelamatkan kami. Ya. Terima kasih, Tuhan, untuk karyamu yang agung, yang luar biasa, yang Engkau telah tunjukkan. Nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tadi, kami telah berdiskusi bagaimana persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Kami percaya sungguh bahwa hanya dengan ketika kami mendahulukan Tuhan, bertanyakan ya. Tuhan. Mengutamakan Tuhan, maka kami akan diberikan hati yang bijaksana, untuk mana kami boleh memilih mana pasangan hidup yang tepat, yang cocok, yang seimbang, yang dapat memuliakan Tuhan. Amen. Kami berdoa Tuhan untuk pasangan-pasangan yang rencananya untuk mau menikah, sementara mempersiapkan diri, biar Tuhan akan memberikan kepada mereka hikmat akal budi, pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga ketika mereka memasuki pernikahan. Maka kebahagiaan sorga akan menjadi bagian mereka. Amen. Kami berdoa untuk uh, pendeta, Widodo, dan istri yang bersama-sama dengan kami, yang kami boleh sama-sama belajar, berdiskusi, biar rahim akal budi Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga ini, dalam pelayanan-pelayanan mereka agar mereka juga boleh selalu mendapatkan kebahagiaan sorga. Amen. Kami berdoa untuk kami semua yang selalu mau belajar untuk mana kami boleh memuliakan Tuhan. Biarlah kehidupan kami akan berbahagia di dunia ini sampai dalam kerajaan sorga. Amin. Terima kasih Tuhan, dengaran sempurnakan doa kami ini, mengampuni salah dosa kami, doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Stanley Kuhu dan Ibu terima kasih, dan terima kasih. yang sudah menjadi narasumber yang begitu menginspirasi, Amen. serta kami percaya informasi yang sudah dibagikan itu membekali sahabat-sahabat Kapas dan keluarga-keluarga Allah untuk bahagia di dunia ini dan bersiap ke sorga. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita malam ini dan jika anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like dan share YouTube channel Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tetap di channel ini karena setelah ini kita masih akan menyaksikan program menarik lain dari Cornelis Media, yaitu Live, Live in Fullness to Eternity bersama dengan Dr. Mick Greg Sopakoli. Dan besok malam kami tetap mengundang Anda untuk bergabung dengan Broadcast Cornelis Media dalam program Teduh dan Best. Menjadi sahabat kapas kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti, pasti akan ke surga. ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita Keluarga Kuhurmengan. Sampai jumpa lagi dan salam kapas. Salam kapas. Taukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan di malam hari ini kita masuk dalam sesi perdana ya dari seri Kita Internal Health dengan topik yang sangat menarik yaitu liver health. Liver merupakan organ dalam tubuh yang terbesar. Namun, ukuran bukanlah garanti Anda bebas dari masalah. Jika lalai, penyakit liver dapat mudah menyerang. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit liver ini? Untuk itu, kami telah hadirkan di studio pada malam hari ini. Narasumber yang ahli di bidang penyakit dalam, beliau adalah Dr. Greg Sopakoli. Dr. Greg menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2014 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih master degree dalam ilmu kesehatan masyarakat, bidang minat kajian administrasi rumah sakit pada tahun 2016. Sempat bekerja di beberapa rumah sakit di Manado dan pada tahun 2021 beliau menamatkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam dari universitas yang sama. Dan saat ini mari kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Greg Sopakoli. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini, Dokter? Luar biasa, baik. Ah, ya. Puji Tuhan ya, tentunya sangat sehat ya untuk membagi tips kepada kita semua di malam ya. hari ini. Puji Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita di malam hari ini, tetapi kita akan mengawalinya dengan doa, Dokter. Ya. Sahabat Cornelius kalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak, ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu kembali agar kiranya meminta dengan segala kerendahan hati penyertaan yang sama menjadi bagian kami di malam hari ini. Bantu ya Tuhan, dalam sepanjang program kami, agar dapat berjalan dengan baik. Kami khusus ingin mendoakan juga narasumber kami di malam hari ini. Dr. Greg Sopakoli, bantu ia ya Tuhan agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendakmu. Menjadi berkat kepada kita semua sahabat live sekalian. Ya Tuhan kami serahkan program ini dan seluruh rangkaiannya di dalam tanganmu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Okay. Baik dokter kita akan break sejenak. Yeah. Dan sahabat live jangan kemana-mana kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di live Live in Fullness to Eternity. kembali lagi dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity dan kita langsung saja kembali kepada narasumber kita di malam hari ini Dr Greg Sopakoli baik dokter selamat malam ya selamat malam ya, saat sesi pertama kita ini kita akan mendengarkan apa saja kira-kira um, pembahasan sehubungan dengan topik kita di malam hari ini liver health atau kesehatan liver ya. bisa langsung disampaikan kepada sahabat Live sekalian dipersilakan Oke, dokter terima kasih ya selamat malam semua jadi pada kesempatan pada saat ini memang uh, suatu kesempatan yang luar biasa karena ada hal yang perlu kita bagikan, kita sharing bersama tentang bagaimana kita menjaga akan kesehatan liver atau hati kita sendiri. Nah, memang dalam dunia saat ini terutama di Sulawesi Utara, kasus tentang satu penyakit hati itu sudah semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa sih organ hati itu dan kira-kira fungsinya untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi kita harus mengetahui bahwa hati atau yang kita kenal dengan liver itu merupakan salah satu juga organ terbesar yang ada dalam tubuh manusia di mana memiliki banyak sekali fungsi dan dia terletak di dalam rongga perut kita. Ya, terutama lokasinya di bagian perut kanan atas dan memiliki banyak sekali fungsi baik itu dalam tubuh kita sebagai pertahanan tubuh dan juga masih banyak fungsi yang lain yang akan kita bahas sebentar. Nah, kita tahu bahwa liver ini merupakan salah satu organ juga yang memiliki fungsi untuk melakukan filtrasi atau penyaringan untuk menyaring akan berbagai mikroorganisme ataupun zat-zat toksik yang beracun yang juga masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita ini bisa melawan akan kondisi-kondisi tersebut dan terhindar dari sakit. Nah, kita lihat memang struktur dari liver itu memang cukup kompleks walaupun memang kalau kita lihat dari gambarnya seperti biasa itu hanya biasa dan tidak tampak suatu kondisi yang kompleks tapi kalau kita lihat bahwa banyak sekali fungsi dalam tubuh terkait dengan seluruh keseluruhan tubuh itu memiliki kaitan dengan fungsi liver nah kita bisa lihat di gambar yang tertera jadi salah satu sel yang penting dalam liver itu ada yang namanya sel kupfer itu adalah salah satu sel yang ada di dalam tubuh manusia terutama di dalam liver yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh jadi dalam tubuh kita ini juga ada tentara atau polisi yang juga berfungsi untuk mempertahankan tubuh kita terhadap teroris nah teroris dalam tanda kutip ini adalah mikroorganisme baik itu kuman baik itu virus, parasit, jamur dan lain sebagainya ataupun bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam tubuh yang mau merusak akan kondisi tubuh itu semua akan melewati liver dan akan terfiltrasi atau tersaring oleh liver. Nah, sebelum kita lebih lanjut kita perlu mengetahui jadi hati ini merupakan satu organ dalam dalam tubuh perut bagian kanan atas di mana dia berbatasan di situ ada berbagai organ lain jadi seperti ada diafragma dia berada di bawah paru-paru kemudian ada bersebelahan dengan usus kecil usus besar maupun juga di bagian ginjal kanan dan dia terdiri dari lobus kiri dan juga kanan jadi kita bisa melihat di gambar bahwa memang di dalam saluran cerna itu merupakan satu organ yang kompleks karena banyak sekali juga organ-organ lain juga yang juga berdampingan atau bersebelahan juga dengan liver dan bisa terkait satu dengan yang lain Nah fungsi liver kita bisa ketahui bahwa banyak sekali fungsi yaitu yang pertama untuk metabolisme dalam tubuh ya, jadi salah satunya adalah metabolisme untuk protein untuk karbohidrat untuk juga lemak, jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein semuanya akan di metabolisme atau diproses menjadi suatu produk akhir yaitu energi yang nantinya semuanya akan diproses dari liver. Kemudian selain juga itu, liver juga memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh di mana dia bisa melawan akan berbagai mikroorganisme patogen atau yang bersifat penyakit yang bisa menyebabkan sakit. Nah, sehingga liver sangat berfungsi di sini untuk menghancurkan akan mikroorganisme tersebut ataupun juga menetralisir zat-zat toksik yang beracun yang masuk juga ke dalam tubuh. Ya, ada berbagai macam penyakit hati yang perlu kita ketahui. Jadi seperti misalnya suatu kondisi infeksi, banyak sekali kondisi infeksi yang terjadi dalam tubuh. Misalnya hepatitis, ini infeksi yang spesifik yang terjadi di liver. Nah, hepatitis ini ada berbagai macam tipe. Yaitu bisa hepatitis A, hepatitis B, C, dan sebagainya. Kemudian, satu kondisi abses hati juga. Nah, itu juga merupakan suatu kondisi infeksi juga yang terjadi di liver. Kemudian, dalam liver itu juga bukan hanya liver itu sendiri, ada juga kandung empedu yang bisa juga menjadi suatu kondisi penyakit, seperti misalnya ada peradangan. Atau kondisi inflamasi dalam kandung empedu, atau mungkin ada sumbatan, misalnya ada batu di kandung empedu, yang merupakan satu penyakit juga yang cukup sering kita temukan dalam masyarakat. Jika berlanjut terus, maka dia bisa berkembang juga menjadi satu kerusakan hati yang bersifat permanen, atau bahkan berkembang menjadi suatu kondisi sel yang tidak normal, yaitu seperti misalnya kanker hati. Nah, kita bisa melihat pertama untuk hepatitis itu sendiri yang merupakan satu kondisi infeksi atau peradangan yang terjadi di hati yang bisa terjadi dalam kondisi akut artinya dalam kondisi saat ini ataupun dia bisa menahun yang bisa kita sebut dengan kondisi kronis dan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab yaitu yang pertama bisa karena suatu kondisi infeksi virus baik hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D atau hepatitis E. Bisa juga disebabkan oleh karena paparan atau kondisi di mana seseorang itu mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan ataupun pemakaian obat-obatan ataupun ada kondisi penyakit lain yang menyebabkan suatu kondisi infeksi pada liver yaitu penyakit-penyakit autoimun. Ya, kita bisa melihat di gambar bahwa ini salah satu dari jenis virus hepatitis. Jadi hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, ini yang paling sering kita temukan di Indonesia, terlebih di masyarakat Sulawesi Utara. Yang pertama ini adalah hepatitis A. Yang perlu kita ketahui bahwa hepatitis A ini sangat menular dan kebanyakan orang dengan hepatitis A penularannya lewat fecal oral transmission yaitu lewat makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi. Nah, gejalanya ini bisa ringan, bisa sampai berat juga. Nah, gejala-gejalanya mirip dengan orang dengan gejala saluran pencernaan ataupun infeksi saluran pernafasan. Orang bisa datang dengan keluhan mual-mual, muntah, nyeri perut, terutama di perut bagian kanan atas. Bisa dengan kondisi kelelahan, lemah. Kemudian pasien bisa datang juga dengan keluhan mengeluh badannya kuning atau bahkan kencingnya berwarna kuning tua atau kotoran yang dihasilkannya itu berwarna pucat. Nah biasanya untuk hepatitis A ini bisa sembuh dengan sendiri dan tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang. Nah, jadi untuk hepatitis A di sini kita bisa melihat di gambar itu distribusinya yang warna merah itu merupakan distribusi atau penyebaran hepatitis A yang tertinggi. Nah, kita lihat bahwa memang paling banyak ini di negara-negara Asia, Afrika, negara-negara yang sedang berkembang, Amerika Latin, bahwa itu negara-negara yang berkembang di mana tingkat higienitasnya itu masih sangat rendah. Untuk fakta sendiri tentang penyakit hepatitis A, itu kebanyakan memang karena infeksi Virus yang penyebarannya masuk lewat makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang sudah terkontaminasi. Jadi terkadang makanan-makanan yang tidak higien, yang mungkin jajan-jajan yang uh, di pinggiran ataupun makanan-makanan yang tidak dimasak dengan matang itu bisa jadi media untuk penyebaran daripada virus hepatitis A. Saat kondisi imunitas kita turun, maka dia akan berkembang dalam tubuh kita. Jadi misalnya dengan perilaku jarang cuci tangan atau kebiasaan sebelum atau sesudah makan tidak mencuci tangan dengan baik, maka itu bisa jadi media daripada virus ini untuk menularkan kepada manusia. Nah, kita bisa melihat tipe yang lain adalah hepatitis B. Nah, berbeda dengan hepatitis A, hepatitis B ini merupakan satu infeksi liver yang terjadi dengan perantaraan bisa dari produk darah orang yang melakukan transfusi darah atau orang yang mengkonsumsi narkotika, narkoba itu bisa menggunakan jarum suntik secara tidak steril berganti-gantian ataupun melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Ya, berganti-ganti pasangan. Nah, gejala-gejala yang bisa muncul itu bisa nyeri perut, ya bisa juga kelemahan, mual-mual muntah, ya, kemudian seperti pada orang dengan hepatitis A Matanya itu bisa kuning, atau bahkan seluruh tubuh itu bisa berubah warna menjadi warna kuning. Urinnya jadi gelap, dan bahkan kotorannya bisa pucat. Dan untuk hepatitis B, berbeda dengan hepatitis A yang bisa sembuh dengan sempurna. Hepatitis B itu hanya memiliki tingkat yang sangat kecil untuk bisa sembuh sempurna. Kebanyakan ini akan menjadi kronik jika tidak dideteksi secara dini. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan hati yang lebih serius, bahkan bisa menyebabkan gagal hati, atau bisa berkembang menjadi suatu kondisi kanker hati. Di gambar, kita bisa melihat juga ini penyebaran di seluruh dunia. Jadi, memang sekali lagi pada negara-negara berkembang, ya, yang dimana mungkin tingkat sosial ekonominya yang rendah, kemudian pengetahuan juga yang mungkin menengah ke bawah, dengan juga tingkat higienitas juga yang kurang. Menyebabkan daerah-daerah atau negara-negara berkembang yang paling banyak terkena suatu virus hepatitis B ini, jadi seperti di daerah Asia, terutama Asia Tenggara, kemudian di daerah Afrika, Amerika Latin, ataupun bahkan Amerika Utara, itu banyak yang kejadian-kejadian terjadinya infeksi virus hepatitis B. Ya, untuk cara penularan bisa terjadi dari ibu ke anak, ya, jadi bisa terjadi penularan secara vertikal. Jadi pada seseorang ibu yang sementara hamil, kemudian dia terinfeksi oleh virus hepatitis B, itu dia bisa menurunkan infeksinya itu bisa kena pada anaknya yang sementara mengandung. Jadi penggunaan alat-alat yang tercemar dengan produk darah, kemudian cairan tubuh itu sangat-sangat berisiko untuk menyebabkan terjadinya infeksi hepatitis B. Jadi pengguna jarum suntik ya Kemudian jarum tato kalau misalnya banyak anak muda sekarang dengan penggunaan mungkin jarum tindik-tindik telinga atau jarum tato ataupun dalam pengobatan menggunakan akupuntur ya itu bisa jadi media untuk penularan jika kita tidak melakukan sterilisasi dengan baik pada alat-alat tersebut. Kemudian jarum-jarum pembersih jerawat juga di salon-salon kecantikan jika tidak digunakan dengan baik bisa jadi media untuk penularan terkadang juga saat seseorang pergi untuk mencukur rambutnya ke salon yaitu juga menggunakan alat-alat cukur ataupun menggunakan gunting kuku yang misalnya tidak diganti tidak dijaga higienitasnya maka bisa jadi media penularan juga terkadang juga dengan trompet atau peluit yang mungkin diberikan orang tua kepada anak-anak bisa jadi media atau penggunaan alat-alat e, makan yang tidak bersih sendok dan lain-lain sebagainya dan bahkan juga kepada petugas kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik, melakukan sentuhan dengan cairan tubuh atau produk darah dari pasien, itu bisa jadi media penularan kepada para tenaga kesehatan. Kemudian, media lain juga ciuman, kemudian gonta-ganti pasangan seksual pada orang-orang dengan hetero atau homoseksual, penerima transfusi darah ataupun orang-orang yang melakukan cuci darah ataupun sementara dalam proses dialisis. Orang-orang juga yang sering luka itu bisa jadi media untuk virus ini masuk. Penularan dari bayi juga kontak erat dengan pengasuhnya itu bisa juga terjadi kalau misalnya kita tidak menjaga dengan baik. Bagaimana kita mencegah hepatitis B ini? Jadi memang untuk sekarang vaksinasi hepatitis B itu digencar-gencarkan untuk jalan kepada orang tua baik itu kepada ibu hamil ataupun kepada anak-anak. Nah, untuk hepatitis C ini memang hampir serupa dengan hepatitis B bahwa penularannya juga lewat produk darah bisa, hubungan seksual juga bisa dan memang untuk virus hepatitis ini sudah ada pemeriksaan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk kita menegakkan akan diagnosis seseorang ini terkena infeksi hepatitis atau tidak. Bayar hepatitis C. Jadi hepatitis C ini serupa dengan hepatitis B. Dia bisa jadi kronik, bisa jadi suatu kondisi yang menahun, dan dia bisa berkembang menjadi suatu kondisi kerusakan hati yang bersifat permanen, atau bahkan bisa berubah atau berkembang menjadi suatu kanker hati. Dan ada berbagai macam pemeriksaan yang bisa kita lakukan dalam mendeteksi akan hepatitis C ini. Nah, kita bisa melihat ini ada alur di gambar bagaimana seseorang itu dengan infeksi hepatitis C yang awalnya mungkin hanya mengalami infeksi akut berkembang menjadi infeksi kronik jika tidak segera diketahui, kemudian mengalami kerusakan hati yang permanen yang kita sebut dengan sirosis hati dan kemudian dia bisa mengalami kematian atau bahkan dia bisa berkembang menjadi suatu uh, kanker hati. Jadi seseorang itu dengan pengidap hepatitis, baik itu hepatitis B atau hepatitis C, dia memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, agar supaya dia bisa berkembang menjadi suatu kondisi kerusakan hati yang sifatnya permanen, atau bahkan terjadi perkembangan sel yang tidak normal yang menuju ke suatu kanker hati. Dan perjalanannya itu bisa sampai 17-20 sampai tahun untuk menjadi satu kerusakan hati yang permanen atau bahkan puluhan tahun yang berkembang menjadi satu kanker hati. Untuk permasalahan lain dalam liver selain masalah infeksi, kita bisa temukan juga ada kondisi yang dinamakan perlemakan hati atau bahasa medisnya fatty liver. Nah, orang dengan perlemakan hati ini kebanyakan tidak diketahui oleh orang itu sendiri yang menderita karena biasanya dia akan muncul gejala kalau misalnya kondisi pasien ini sudah mengalami kelanjutan kondisi ke tahap yang lebih lanjut. Kebanyakan orang dengan perlemakan hati, dengan gaya hidup yang tidak baik, itu biasanya hanya mengeluh cepat lelah, kemudian mengalami rasa tidak nyaman, terutama di daerah perut, kemudian sakit-sakit badan. Kebanyakan juga dia merasa penuh di bagian ulu hatinya. Kadang-kadang kita bisa lakukan pemeriksaan, didapatkan adanya pembesaran pada liver itu sendiri, dan terkadang jika prosesnya berlanjut, maka bisa kita temukan ada tanda-tanda penyakit hati kronik. Kita bisa melihat di layar itu perbedaan orang dengan sel hati yang masih normal atau sel hati pada orang dengan kondisi baik dengan orang dengan kondisi yang sudah mengalami perlemakan hati tampak memang jelas ada perbedaan. Nah, itu juga kita bisa lihat bahwa di bagian atas sebelah kiri itu tampak liver yang masih dalam kondisi sehat dan di bagian bawah yang disebut dengan sirosis hepatis itu adalah tahap lanjut dari satu penyakit, baik itu perlemakan hati ataupun infeksi, yang menuju kepada satu kerusakan liver yang sifatnya permanen. Bagaimana kita mencari tahu bahwa ini suatu kondisi keadaan liver yang sudah mengalami perlemakan hati? Jadi memang ada beberapa parameter pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan radiologi seperti misalnya pemeriksaan USG, CT scan, dan lain-lain ataupun kita lakukan pemeriksaan biopsi jaringan untuk kita mencari tahu apakah seorang pasien ini dia memang menderita suatu kondisi perlemakan hati atau tidak, ya, bagaimana agar supaya kita bisa melakukan penanganan kepada seseorang dengan perlemakan hati. Yang pertama adalah kita melakukan modifikasi gaya hidup, yaitu dengan bagaimana kita mengatur pola makannya, memanajemen kondisi berat badannya seperti apa, jika dia dengan kondisi berat badan yang berlebih ataupun kondisi obesitas, maka kita harus menurunkan berat badan. Kalau seseorang itu dengan kondisi penyakit diabetes melitus sebelumnya atau penyakit gula, maka kita harus usah upayakan untuk melakukan kontrol gula darah sebaik mungkin dan menggunakan obat-obat pelindung liver atau hepatoprotektor dan kita meminimalisir atau mencegah penggunaan obat-obat yang sifatnya hepatotoksik atau merusak hati. Nah kemudian kita lihat di layar, ini memang ada kondisi-kondisi lanjut ya. Ada tahap-tahap lanjut dari kondisi kerusakan hepar. Yang bagian atas kita lihat memang perlemakan hati tanpa kondisi hati yang sudah tidak beraturan. Tidak seperti hati yang normal. Di bagian bawah itu kondisi di mana perut seseorang itu sudah membesar. Dikarenakan sudah kondisi lanjut daripada penyakit hatinya. Biasanya penyakit hati seperti perlemakan hati yang sudah berlanjut terus akan menyebabkan suatu kondisi yang namakan serosis yang merupakan suatu kondisi kerusakan hati yang sifatnya permanen atau bahkan kanker hati yang menyebabkan produksi cairan yang berlebihan sehingga perutnya bisa membesar seperti yang kita tampak di layar. Kemudian perubahan juga dari warna sklera yang ada di mata yang jadi warna kuning tampak kita bisa lihat ya. Ya, ini juga satu penyakit non-alkoholik fatty liver disease. Jadi suatu penyakit non-alkoholik yang juga merupakan suatu penyakit perlemakan hati. Jadi tidak semua orang dengan kerusakan hati itu penyebabnya hanya alkohol saja. Bisa juga orang non-alkohol bisa menyebabkan kerusakan hati yang sifatnya lanjut atau permanen. Yaitu bisa disebabkan oleh karena perlemakan hati atau gaya hidup yang tidak baik misalnya seorang dengan obesitas atau dengan diabetes. Dan memang untuk kondisi-kondisi seperti itu sangat berisiko untuk terjadinya kerusakan lebih lanjut untuk perkembangan kerusakan hati, sirosis hepatis ataupun kanker hati. Kita bisa melihat bahwa keuntungan-keuntungan untuk meningkatkan fungsi hati itu dengan berbagai macam kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan ataupun yang kita ketahui bahwa dengan kita melakukan perbaikan kepada kondisi hati, melakukan deteksi dini secepat mungkin, jika kita sudah mengetahui bahwa memang ada gangguan hati, maka itu bisa mengurangi akan tekanan darah kita yang tinggi, dia bisa membantu untuk juga meningkatkan kualitas hidup, kemudian bisa memperbaiki juga kondisi-kondisi juga yang menyertai sehingga Diharapkan dengan perbaikan-perbaikan kondisi tersebut, kualitas hidup dari pasien ini bisa kita tingkatkan, baik itu penyebabnya karena infeksi, perlemakan hati, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, kita bisa melihat juga bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita terkena suatu kondisi penyakit hati. Jadi, dengan kita melakukan deteksi dini, banyak hal yang bisa kita perbaiki, terutama pada seorang laki-laki, kalau pada pria. Itu, kita bisa meningkatkan gairah seksual pada seorang pria yang tidak mengalami suatu kondisi kerusakan hati. Bisa meningkatkan juga kualitas hidup seseorang, yang dengan gangguan liver itu bisa sebelumnya mengalami gangguan tidur, kelelahan, atau bahkan tidak berdaya dalam aktivitas tapi dengan kita memperbaiki akan sumber penyebab maka itu bisa meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup daripada pasien itu sendiri. Ada berbagai macam juga diet yang mesti kita perhatikan untuk liver itu sendiri, baik itu dari sayur-sayuran, kemudian dari produk daging, lemak yang mesti kita perhatikan juga yaitu mengkonsumsi makanan-makanan juga yang tinggi protein, mengkonsumsi juga makanan-makanan yang juga tinggi karbohidrat maupun juga lemak karena kita tahu bahwa salah satu fungsi daripada liver adalah metabolisme daripada karbohidrat, protein ataupun lemak. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa terjadi gangguan pada liver, pasti salah satu fungsi dari liver yaitu untuk metabolisme ketiga komponen tersebut akan terganggu. Maka kita harus mengisi dengan melihat kekurangan tersebut, apa yang menjadi kekurangan dengan mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, kemudian kacang-kacangan dan juga susu yang bisa meningkatkan juga nutrisi dan juga keseimbangan pada seseorang dengan gangguan hati. Jadi bagaimana kita melakukan pilihan terhadap uh, diet ataupun mengkonsumsi makanan. Jadi sedini mungkin kita memperhatikan bagaimana kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang sebenarnya baik untuk liver itu sendiri. Bagaimana kita memperhatikan akan gaya hidup kita dengan menghindari paparan daripada virus ini dengan melakukan gaya hidup yang baik. Menghindari melakukan hubungan seksual yang sembarangan, menghindari penggunaan narkotika ataupun jarum suntik yang tidak higien, dan melakukan segala sesuatu atas dasar higienitas dan juga kebersihan diri yang perlu diperhatikan dan tidak mengganti-ganti penggunaan akan alat-alat makan ataupun perabotan-perabotan di rumah yang harusnya kita menggunakan secara individual dan kita pakai secara bersama itu sangat-sangat beresiko. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Oke Terima kasih. Pak, terima kasih untuk pembahasannya ya, sudah sangat lengkap sebenarnya ya, ya. Dari, dari masalahnya sampai solusinya, ya. pencegahannya juga sudah disebutkan tadi. Dokter, saya penasaran nih ya di antara pengguna alkohol dengan yang tidak, ternyata dua-dua memiliki resiko ya, ya betul. resiko terkena liver. Ya. Nah mana yang lebih beresiko sebenarnya untuk terkena penyakit liver? Apakah yang pengguna alkohol atau tidak? Uh, sebenarnya kita perlu ketahui ya bahwa di Indonesia terutama di Sulawesi Utara kasus untuk kerusakan liver itu memang cukup tinggi dan yang paling banyak itu yang menyebabkan kerusakan liver lebih lanjut itu adalah penggunaan alkohol yang dalam jangka waktu yang lama kemudian seseorang yang terinfeksi virus hepatitis dalam hal ini kebanyakan adalah virus hepatitis B. Kemudian orang juga dengan perlemakan hati oleh karena gaya hidup yang kurang baik, yang bisa dalam kondisi lanjut, bisa menyebabkan kerusakan hati. Tapi memang, untuk kerusakan hati yang disebabkan oleh karena alkohol ma maupun infeksi virus hepatitis B, itu yang paling tinggi di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara. Oke, okay, baik, dan dari lima jenis hepatitis ini, jenis mana yang paling berbahaya? Um, memang, untuk jenis hepatitis, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kebanyakan ini yang dialami oleh masyarakat itu adalah. Hepatitis A, B maupun C. Tapi kita mesti tahu bahwa untuk hepatitis A itu sifatnya sembuh sendiri. Jadi sifatnya ini self-limiting. Itu adalah sifat dasar virus. Jadi orang dengan hepatitis A itu kebanyakan sembuh sempurna dan resiko untuk kekambuhan untuk hepatitis A itu sangat minim ya, sangat minimal. Berbeda dengan infeksi dari virus hepatitis B maupun C yang dimana kebanyakan orang itu tidak mempunyai gejala dan biasanya nanti jika infeksinya sudah lanjut baru seseorang itu muncul gejala-gejala yang mengganggu akan dirinya sehingga mengambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan di dokter atau fasilitas kesehatan dan baru diketahui bahwa oh saya ada sakit liver nah dan kebanyakan itu sudah tahap lanjut sehingga kebanyakan orang dengan infeksi virus hepatitis B ataupun C itu biasanya berlanjut kronik dan mengalami progresivitas lebih lanjut yang berisiko menjadi kerusakan hati permanen atau ada beberapa yang berlanjut menjadi suatu kondisi kanker hati. Baik, dokter. Ada yang sempat menyebutkan um, bahwa sekali virus hepatitis ini masuk ke dalam ya. tubuh kita tidak dapat lagi dikeluarkan secara total. Itu bagaimana dengan hubungan hepatitis A tadi yang bisa sembuh total, dokter? Jadi, memang kita bisa lihat bahwa orang dengan hepatitis A itu sifat dasar DNA-nya adalah virus RNA. Jadi, sifat genetiknya adalah virus RNA. Beda dengan orang dengan hepatitis B, itu memang terjadi perubahan langsung di DNA-nya. Jadi, memang fokus terkenanya itu beda. Banyak. Jadi, yang menyebabkan... Perubahan sel yang tidak normal pada orang dengan infeksi virus hepatitis B hmm. itu bisa berlanjut terus. Jadi walaupun terkadang kita sudah memiliki terapi, saat ini kita sudah ada terapi untuk hepatitis B spesifik. Tapi memang untuk eh, menghilangkan secara keseluruhan bahkan sempurna itu, itu angka kesembuhannya sangat sedikit kecil. Tapi kita bisa menekan agar supaya dia tidak berkembang lebih lanjut dan kita bisa menahan agar supaya dia tidak merusak liver lebih lanjut seperti itu. Baik. Juga ada yang mengatakan kalau mereka yang terlalu sibuk ya dalam pekerjaan memiliki terlalu capek ya memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena liver atau hepatitis sebenarnya yang dimaksudkan ini. Apa benar seperti itu? Ya, jadi memang hepatitis itu bisa terjadi oleh banyak faktor. Orang juga dengan perlemakan hati itu bisa menyebabkan suatu kondisi hepatitis orang dengan kondisi yang terlalu banyak aktivitas tinggi juga itu bisa menyebabkan juga kondisi infeksi hepatitis. Karena kita perlu tahu bahwa semua produk obat-obatan, semua produk makanan itu semua akan melewati liver. Jadi otomatis dengan gaya hidup kita yang salah. Misalnya orang kalau misalnya terlalu lelah. Kebanyakan orang dengan terlalu lelah itu pasti gaya hidupnya, pola konsumsi dietnya itu pasti akan sangat terganggu. Makannya pun akan sangat terganggu waktu makannya pun akan sangat terganggu. Jadi sangat resiko untuk sistem di dalam liver itu terganggu. Kebanyakan misalnya orang dengan waktu yang terlalu sibuk kerja, misalnya dia lembur terus, itu otomatis akan membuat dia misalnya makan makan terus, ya. Apakah itu makanan yang dikonsumsinya itu higienitasnya baik atau tidak kita tidak tahu. Ataupun misalnya dia makan tengah malam dengan makanan-makanan yang fast food junk food, yang beresiko terjadinya perlemakan hati, yang bisa beresiko untuk terjadinya gangguan fungsi hati yang lebih lanjut seperti itu. Ya, kembali lagi ke gaya hidup ya sebenarnya. Ya, ya. Juga ada yang mengatakan ini ya beralih kepada ibu hamil. Ibu hamil. Oh, ya. Ibu hamil katanya harus ekstra hati-hati terhadap hepatitis. Apa benar seperti itu? Sebenarnya, kita perlu mengetahui bahwa untuk hepatitis itu, terutama untuk hepatitis B, itu yang kita takutkan, karena hepatitis B itu memiliki kemampuan untuk transmisi atau penyebaran ke janin. Jadi, ada penyebaran secara vertikal, itu yang perlu kita waspadai. Oleh karena itu, pada orang dengan uh, sementara hamil, ya. itu biasanya kita melakukan deteksi untuk mencari tahu apakah ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi kehamilan. Salah satunya adalah pemeriksaan marker untuk virus hepatitis B. Jadi kita mendeteksi secepat mungkin orang ini yang sementara hamil, apakah dia terinfeksi daripada virus hepatitis B atau tidak. Karena yang kita takutkan adalah transmisinya. Okay. Itu yang perlu kita ketahui untuk bagaimana nanti ke depannya jika kita mengetahui kita bisa menghambat transmisi daripada ibu ke janin. Gitu. Baik, dan salah satu upaya dari pemerintah untuk uh, mengurangi ya penyebaran dari hepatitis ini yaitu memberikan vaksinasi. Nah, apakah satu jenis vaksin itu bisa um, digunakan untuk semua jenis hepatitis? Uh, jadi tidak semua hepatitis itu memang uh, wajib untuk kita lakukan kepada setiap masyarakat tapi untuk kondisi-kondisi tertentu atau orang-orang yang beresiko itu bisa kita lakukan vaksinasi baik itu hepatitis A B dan C dan seterusnya hmm. ya jadi vaksinnya itu ada. Misalnya, juga pada ibu hamil, itu vaksinasinya ataupun untuk pemberian imunoglobulin, untuk mempertahankan imunitasnya, untuk bisa mencegah jangan sampai terjadi transmisi dari ibu dengan anak. Itu juga bisa kita lakukan, tergantung dari pasien itu sendiri, apakah pasien ini berisiko untuk tertular dan menularkan kepada orang lain atau tidak. Itu yang perlu untuk kita evaluasi, dan kira-kira kondisi pasien ini jika kita sudah mendeteksi dia ini. Terinfeksi virus hepatitis B sudah sampai tahap mana itu kita mesti cari tahu karena ada kondisi-kondisi di mana kita harus memberikan terapi untuk pasien tersebut jika sudah pada stadium tertentu. Seperti Baik itu. dokter dan um, saya perhatikan di praktik yang berjalan ya sehubungan dengan vaksinasi ini um, vaksinasi hepatitis B ya sering diberikan kepada ibu hamil tapi saya penasaran saja kan um, resiko tinggi bagi ibu hamil bukan hanya untuk hepatitis B ya mungkin juga ada C dan D Bagaimana pendapat dokter uh, jadi begini orang dengan infeksi hepatitis ya terutama yang paling sering itu hepatitis B pada ibu hamil kita memiliki juga uh, tata laksana atau penanganan pada ibu hamil terutama untuk pencegahan transmisi atau penyebaran daripada ibu ke anak. Seperti kita ketahui bahwa orang dengan infeksi virus hepatitis, terutama hepatitis B itu, kebanyakan itu asimptomatik atau tidak bergejala. Dan biasanya nanti sudah tahap lanjut baru dia menimbulkan gejala. Yang paling kita takutkan adalah penyebaran atau penularan daripada ibu ke janin. Jadi biasanya itu kita ada pemberian untuk imunoglobulin atau vaksinasi yang diberikan pada ibu hamil pada trimester ketiga. Jadi pada uh, bulan ke-7 sampai pada bulan ke-9 menjelang pasien itu akan melahirkan bahkan sampai 3 bulan sesudah dia melahirkan itu biasanya kita pertimbangkan untuk pemberian imunoglobulin maupun vaksinasi untuk mencegah transmisi tersebut dari ibu ke anak. Jadi itu adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk supaya kita bisa mencegah jangan sampai anak tersebut juga ikut terkena paparan dari infeksi virus hepatitis B. Baik ya, dokter, untuk secara general ya hepatitis ini, apa ada tips yang paling ampuh untuk mencegah semua jenis hepatitis? Sebenarnya kita ketahui saja dari penyebabnya ya. Uh -huh. Jadi bagaimana kita mau mencegah jenis-jenis hepatitis itu masuk ke dalam tubuh tergantung daripada bagaimana sebenarnya penularannya. Seperti hepatitis A, hepatitis A itu salah satu penyebarannya itu adalah melewati fecal oral, oral transmission yaitu penyebaran lewat menggunakan alat-alat makan yang tidak bersih, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak higien, sehingga menyebabkan makanan-makanan atau alat makan tersebut menjadi media penularan yang baik untuk virus hepatitis A. Kemudian untuk B ataupun C, bagaimana kita mencegah? Bagaimana kita mendidik akan anak-anak muda zaman sekarang atau sampai dewasa muda, masyarakat saat ini untuk tidak menggunakan jarum suntik secara berlebihan atau berganti-gantian pada orang yang mengkonsumsi akan narkotika atau narkoba ataupun pada gaya hidup yang salah misalnya pada orang dengan melakukan hubungan seksual heteroseksual ataupun homoseksual berganti-ganti pasangan karena itu merupakan satu media penularan yang sangat cepat terhadap virus hepatitis B dan C. Jadi gaya-gaya hidup seperti itu yang mesti kita hindari. Untuk kita menekan akan proses penularan dari virus tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada yang paling mudah ya, harus diperhatikan setiap detailnya ya yeah. untuk pencegahannya. Baik untuk orang yang tinggal serumah dengan penderita hepatitis ini mau tidak mau kita harus tinggal bersama. Apa saja yang harus diperhatikan agar anggota keluarga lainnya tidak juga terkena hepatitis? Ya sebenarnya memang uh, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita misalnya menggunakan alat makan, right. menggunakan alat makan. Tidak bercampur-campur, ataupun yang paling uh, sering kita gunakan adalah alat sikat gigi. Itu upayakan ya, satu orang ya, satu alat sikat gigi. Jangan sampai bercampur, orang tua, mama pakai satu sikat gigi, papa juga ikut begitu. Jadi, usahakan terpisah, alat mandi juga yang terpisah, karena hal-hal tersebut bisa jadi media penularan, misalnya untuk hepatitis A, ya, kemudian produk-produk darah, misalnya luka kemudian kita menggunakan alat-alat yang tidak bersih, yang mungkin kita tidak bawa ke fasilitas kesehatan, anak kita luka, kita pakai alat-alat yang seadanya di rumah, yang kita tidak ketahui, misalnya sudah terinfeksi oleh virus hepatitis B ataupun C, sehingga tiba-tiba saat kita lakukan pemeriksaan atau check up rutin, eh kok bisa ada hepatitis B kita? Kenapa, kenapa bisa? Nah, ternyata bisa saja dari media yang kita tidak pikirkan, yaitu mungkin lewat alat-alat yang bisa masuk ke dalam darah pada saat seseorang itu luka. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Apa ada resiko penularan jika kita menggunakan sabun yang sama? Sabun khususnya sabun balok ya, mm -hmm. yang suka digunakan bersama-sama dalam keluarga. Apakah ada resiko? Sebenarnya untuk sabun balok tidak ada resiko penularan jika kita... Uh menggunakan itu secara bersama-sama khusus untuk kasus ini ya kasus hepatitis uh, A ataupun B ataupun C itu tidak ada uh, apa namanya media tidak menjadi satu media untuk penularan tapi kita mesti perhatikan bahwa luka terbuka di tubuh kita itu menjadi satu media penularan jadi walaupun kita bilang oh sabun tidak bisa menularkan tapi kalau misalnya dalam tubuh kita ada luka terbuka yang tidak kita rawat dengan baik, kita jaga kebersihannya, itu bisa jadi media yang sangat mudah. Bukan cuma virus hepatitis saja, kuman-kuman lain bisa jadi mm -hmm. eh, risiko untuk masuk melewati eh, tempat tersebut. Jadi, jadi pintu masuk untuk mikroorganisme baik. lain masuk. Salah satunya virus hepatitis, seperti baik. itu. Bagaimana dengan penukaran handuk? Pertukaran handuk itu sebenarnya khusus untuk kasus hepatitis, yeah. itu tidak menyebabkan penularannya. Okay. Jadi tidak ada masalah untuk penggunaan handuk, yang penting yang perlu kita perhatikan adalah higienitas. Higienitas daripada alat-alat makan yang kita konsumsi, karena sekali lagi kita bilang bahwa kebanyakan ini untuk virus hepatitis, terutama virus hepatitis A, itu kebanyakan lewat makanan, yeah. ataupun minuman yang terkontaminasi. Terkadang, dengan juga makanan-makanan setengah matang, apalagi zaman sekarang, itu banyak dengan mungkin ikan bakar, ya. Kemudian, daging-daging yang mungkin banyak dijual, yang mungkin setengah matang, itu pun jadi media penularan untuk virus-virus tersebut. Seperti itu. Terima kasih, dokter, untuk jawaban-jawabannya, ya. Kita akan break sejenak. Dan, sahabat live, kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di live, live in fullness to eternity. menyaksikan selalu program diskusi sekolah sahabat best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali lagi kepada narasumber kita di malam hari ini, Dr. Greg Dokter, yeah. kita sambung ya pembahasan kita. Dan di malam hari ini, dokter, saya ingin bertanya, apa semua yang terkena mata kuning ya, berarti sedang bermasalah dengan liver mereka? Oke, okay, uh, jadi penanda ku, uh, mata kuning itu memang tidak semua orang penyakit liver itu akan muncul satu kondisi mata kuning, tapi kita juga perlu tahu bahwa tidak semua orang mata kuning adalah penyakit liver. Karena orang dengan gangguan penyakit di luar liver itu bisa menyebabkan juga mata kuning. Misalnya orang dengan malaria, penyakitnya bukan di liver, tapi bisa menyebabkan mata kuning. Ataupun penyakit-penyakit lain, misalnya kondisi penghancuran darah karena suatu kondisi autoimun yang kita namakan anemia hemolitik. Nah itu bisa juga menyebabkan suatu kondisi mata kuning. Jadi tidak semua orang dengan mata kuning Merupakan suatu kondisi penyakit liver, walaupun sebagian besar yang datang dengan kondisi mata kuning, salah satunya adalah penyakit liver. Jadi, memang perlu sekali untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut jika didapatkan ada kondisi-kondisi seperti itu. Baik, dokter, apakah penyakit kuning pada orang dewasa sama dengan penyakit kuning yang sering dialami oleh um, seorang bayi yang baru lahir? Oke, jadi kita perlu mengetahui bahwa ini satu konteks yang berbeda. Jadi, bahwa pada kondisi bayi, ada juga pada kondisi orang dewasa. Kalau di bayi itu sendiri ada kondisi kuning yang kita namakan kondisi kuning yang normal, yang kita sebut dengan iktoris fisiologis. Jadi, itu satu kondisi kuning yang normal yang ditemukan pada seluruh bayi. Jadi terkadang dia saat baru lahir itu hanya beberapa hari dia awalnya kuning tapi sesudah itu sudah tidak kuning lagi. Tapi ada kondisi juga memang dia datang dengan kondisi saat melahirkan dia sudah lahir janinnya kemudian dia kuning tapi memang kuning yang memang suatu kondisi patologis atau menimbulkan penyakit. Dan memang itu merupakan satu kondisi yang memang berbeda dengan yang terjadi pada orang dewasa karena dari faktor resiko pun pada anak-anak, terutama pada bayi dengan orang dewasa itu memiliki faktor risiko ataupun penyebab yang berbeda-beda. Baik dokter, kita beralih sedikit bicara soal sirosis hati ya. Kenapa mereka yang suka minum minuman berakol lebih tinggi resiko terkena sirosis ini? Sebenarnya apa yang terjadi pada saat kita minum alkohol? Oke, jadi memang uh, untuk alkohol sendiri bisa menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi memang alkoholik kalau cuma 1-2 hari ya itu tidak akan menyebabkan satu kondisi serius pada penyakit liver. Tapi jika dikonsumsi dalam waktu yang lama, maka dia bisa menyebabkan kerusakan hati. Kenapa? Karena orang dengan mengkonsumsi alkohol itu bisa meningkatkan kondisi stres oksidatif atau cedera pada sel-sel hati yang kita sebut dengan hepatosit. Cedera yang terjadi terus-menerus karena terpapar daripada alkoholik yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, lama kelamaan itu dia akan menyebabkan sel-sel di liver itu akan dirubah menjadi jaringan ikat. Yang kita tahu jaringan ikat kalau misalnya kita luka, nah kemudian ada yang sembuh sempurna, ada yang sembuh tapi kemudian menimbulkan kalat. Nah, atau kita bilang kulit lebe kalau orang di Sulawesi Utara bilang nah, tapi itulah kondisi yang terjadi pada liver sehingga jaringan-jaringan liver yang sehat yang sudah digantikan dengan jaringan ikat atau yang kita sebut kalat, Nah itu sudah tidak melakukan fungsinya dengan baik sehingga lama-kelamaan bisa terjadi kerusakan hati yang permanen pada seorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jangka waktu panjang sehingga berlanjut pada kondisi, Sirosis hati atau kerusakan hati yang permanen bisa juga berlanjut menjadi satu kondisi kanker hati. Jadi, tinggal kita lihat, ini mau berlanjut kemana tergantung kondisi daripada pasien itu sendiri. Baik, Bagaimana dengan kanker liver? Apa penyebab utama dari penyakit ini? Jadi, memang ini berhubungan lagi dengan eh, pembahasan yang sebelumnya bahwa... Semua penyakit dari liver itu yang bisa berkembang menjadi suatu kanker hati mm -hmm. itu bisa berawal dari infeksi hati yaitu seperti hepatitis terutama hepatitis B atau hepatitis C. Kemudian bisa juga dari kondisi perlemakan hati pada seseorang dengan obesitas atau menderita diabetes melitus yang berkepanjangan dan tidak terkendali atau bahkan bisa berlanjut juga dari seorang yang sudah mengalami kerusakan hati permanen seperti sirosis hepatis. Nah dengan kondisi-kondisi tersebut yang tidak terkendali, dia bisa memacu perubahan sel yang tidak normal sehingga berkembang menjadi suatu kondisi hepatocellular karsinoma yang kita sebut dengan kanker hati. Apa ada ciri-ciri yang menyolok ya, yang dapat kita lihat untuk membedakan um, sakit kanker liver dengan um, sakit liver biasanya? Jadi memang untuk orang dengan kanker hati itu memang suatu proses yang lama. Jadi, bukan suatu kondisi akut yang baru-baru terjadi. Jadi, kebanyakan pada stadium-stadium awal, seseorang itu tidak mengetahui bahwa dia mengalami kerusakan di liver karena dia tidak melakukan deteksi secara dini. Tapi, pada kondisi lanjut, Mike. baru menimbulkan gejala ataupun kondisi-kondisi yang mengganggu, sehingga menyebabkan, oh, saya harus melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan ataupun ke dokter ahli. Untuk mencari tahu kondisinya, jadi memang untuk kondisi kanker hati ini, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi, orang dengan riwayat juga sebelumnya pada keluarga dengan kanker hati, kemudian alkoholik, obesitas, dengan kondisi juga diabetes, itu merupakan faktor-faktor risiko yang menurunkan kondisi imunitasnya. Sehingga pasien terkadang datang sudah dengan bisa biasa dengan perut membesar, kuning di kedua mata, penurunan berat badan yang drastis. Kemudian terkadang sudah tampak sangat kesakitan, bisa pada daerah perutnya atau memang tampak kayak memang orang sakit. Nah, tapi biasanya itu sudah terjadi pada kondisi stadium yang sudah lebih lanjut, Baik. seperti itu. Baik, jika sudah terlanjur, ya, sakit liver apa saja itu? Makanan jenis apa yang paling mujarab atau dianjurkan untuk mencegah kondisi yang lebih parah lagi? Oke, jadi ini mungkin berkaitan dengan fungsi liver itu sendiri, ya. Jadi, kalau memang seseorang yang sudah mengalami kondisi ataupun kerusakan hati yang permanen, jadi salah satu fungsi hati adalah metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak. Saat terjadi kerusakan liver yang sifatnya permanen, otomatis pabrik yang memproduksinya ini sudah rusak. Siapa lagi yang akan membantu? Otomatis, kita perlu suplementasi bantuan dari luar, yaitu makanan-makanan yang tinggi akan karbohidrat, makanan-makanan yang tinggi akan uh, lemak, makanan-makanan yang tinggi akan juga uh, protein. Karena semua yang masuk ke dalam saluran cerna, tidak semua yang akan diserap. Ada sebagian yang akan diserap, yang menjadi cadangan dalam hati, maupun liver, ataupun otot, ataupun yang lain juga akan digunakan untuk menggantikan fungsi hati yang sudah terlanjur rusak. Jadi makanan-makanan yang seperti itu yang mesti kita tingkatkan dengan menghindari paparan alkohol, merokok, kemudian juga kita menghindari akan penggunaan obat-obatan yang tidak bijak yang ternyata merugikan atau bersifat toksik atau racun pada liver. Seperti itu misalnya ada obat-obat seperti parasitamol. Parasitamol itu adalah salah satu obat yang paling banyak kita temukan dalam masyarakat. Dan terkadang orang menggunakan itu seperti dalam tanda kutip seperti permen hmm. rasanya enak sedikit saja badan masuk masuk tapi ternyata memiliki efek yang sangat tidak baik terhadap liver hmm. jadi harus menggunakan obat-obatan tersebut memang dengan indikasi medik atau petunjuk dari dokter untuk pemilihan obat-obatan yang sesuai dengan kondisi pasien baik dokter dan pemirsa sekalian, luar biasa! Sangat menarik, pembahasan kita di malam hari ini. Masih ingin bertanya-tanya lebih jauh, tapi waktu tidak memungkinkan, dan kita sudah harus tutup diskusi kita di malam hari ini. Untuk itu, di akhir pembahasan kita di malam hari ini, bolehkah dokter um, sedikit memberikan closing statement atau manfaat bagi pemirsa sekalian? Uh, untuk uh, pemirsa dan juga masyarakat semuanya, kita mesti mengetahui bahwa penyakit liver sudah banyak sekali ditemukan dalam masyarakat. Dan kebanyakan sifatnya adalah asimptomatik atau tidak memberikan gejala, maka sangat penting untuk kita lakukan deteksi secara dini untuk gangguan liver yang terjadi dalam tubuh kita sebelum terjadi gangguan yang lebih lanjut. Gaya hidup perlu kita memperbaiki dengan meningkatkan higienitas dan kebersihan diri dengan menggunakan alat-alat yang bersih, alat-alat makan, alat-alat mandi ataupun benda-benda lain yang digunakan dalam aktivitas kita sehari-hari dalam kondisi bersih dan higienitasnya yang terbukti. Kemudian hindari menggunakan jarum-jarum suntik ataupun kontak dengan produk darah yang bisa menyebabkan penularan ataupun kita memperbaiki akan pergaulan kita agar supaya kita jangan jatuh dalam kondisi pergaulan yang buruk yang bisa membawa kita pada seks bebas ataupun penggunaan obat-obatan terlarang yang merupakan media yang sangat baik untuk penularan penyakit-penyakit liver. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan bagaimana kesadaran dalam melakukan deteksi dini dan mencegah akan kondisi-kondisi penyakit liver tersebut. Terima kasih banyak untuk closing statement yang luar biasa ya. Saya percaya sahabat live sekalian akan mengingatnya ya. Baik, Dokter pada penghujung diskusi kita kita akan tutup dengan doa bisakah Minta kesediaan dari dokter untuk tutup kita di dalam doa. Ya, boleh. Ya. Mari kita berdoa. Allah, Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada kesempatan hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi, bercakap-cakap lagi tentang bagaimana liver health, bagaimana menjaga kesehatan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak di sorga, apa yang telah kami diskusikan sekiranya bagi kami saat ini yang berada di tempat ini, ataupun untuk seluruh masyarakat yang mendengarkan akan acara ini, kiranya boleh berguna agar supaya kesadaran untuk melakukan deteksi dini, kesadaran untuk melakukan gaya hidup yang baik dalam kehidupan kami, itu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ke depan, sehingga diharapkan. Kami bisa mencegah segala jenis penyakit liver yang kami bersiko untuk kami dapatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menjaga dan menyertai kami terus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dokter yang sudah bersedia ya ya. untuk menjadi bagian dalam program live ini. Um, kiranya Tuhan memberkati dokter dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live sekalian yang sudah dengan setia mengikuti program ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh dan Pendalaman Sekolah Sahabat oleh Cornelius Sekolah Iman yang akan dimulaikan pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja membagikan video kami kepada keluarga maupun sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan topik menarik lainnya. Saya, Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.